Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan suasana pedesaan lagi. Yaitu kita sekarang jalan-jalan di Desa Karangtas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Di sini ini kita jalan-jalan karena ada permintaan dari salah satu pemirsa yang menginginkan desanya di kita nge-review lah. Tapi itu udah profesional. Kita ya, sharing jalan-jalan. Kalau misalnya ada orang yang kangen terhadap desanya, misalnya merantau, kita perlihatkan dengan cara kita mengupload dan yang sederhana ini. Karena kalau kita mau buat yang lebih bagus, mau kita kasih musik-musik, saya pernah mendapat teguran yaitu melanggar hak cipta. Jadi mohon maaf, saya belum bisa ngasih musik. Gak tahu kalau orang lain bisa, mungkin saya belum tahu caranya. Oke, di sini kita melihat suasana dari Desa Karangetas yang kita lewatnya dari jalur sebelah selatan dari arah Desa Pekacangan. Karena ini bisa dua versi, yaitu Karangetas yang lewat jalan Pituruh Merengkol. Tapi kita nggak lewat sana. Mungkin suatu saat kita akan part yang kedua lewat sana. Sekarang kita lewatnya yang dari arah Peteguran. Dan nanti kita menuju utara lewat Bengkol. Suasana di sini bisa terlihat jalannya ya seperti ini. Saya tidak akan berkomentar ya. Monggo semuanya bisa melihat suasana seperti ini seperti apa. Tunggu. Oke, kemudian kita take video ini sudah agak lama, beberapa bulan sebelum zaman panen dan masih musim hujan. Desa Karangetas ini mengingatkan saya pada waktu zaman saya kecil, saya diajak oleh teman SMP saya yaitu ke tempat simbahnya untuk mengambil semongko alias semangka. Jadi masih terngiang-ngiang dalam benak saya bahwa desa ini adalah salah satu penghasil semangka termasuk yang terbesar di Kecamatan Pituruh. Dan semangka tersebut menurut saya wah sangat menggiurkan, sangat enak dan membuat saya ketagihan. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum pernah kesini, silakan, ini biasanya musim kemarau di sini ada yaitu semangka yang sangat harum ranum untuk menikmati. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan melewati sebelah Karangetas sebelah barat. Kita diselip atau didahului oleh Sumil. Oke, kelihatan dari jauh itu sayup-sayup terlihat ada MI Al-Huda Karangetas. Yang di situ itu ada istrinya teman saya itu, tapi saya nggak mau menyebut nama lah. Pokoknya di situ lah. Ini MI yang sangat keren dan juga menunjukkan bahwa orang sini sangat religius. Dengan adanya MI menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk sekolah di MI itu sangat besar. Silahkan jika kalian ingin sekolah di MI, di sini bisa sebagai tempat yang pas buat kalian mendalami agama dari usia dini. Terlihat sebelah kanan kita ini ada Balai Desa Karangetas. Wah, ini Balai Desa ini luar biasa keren ya. Ini kalau terus menuju ke arah timur, menuju ke arah Karangetas yang lewat dari jalan Pituruh Merengkol. Nah, oke, kita lewati dulu tadi karena wilayahnya Merengkol. Ini puskesmas dari Desa Karangetas alias Pituruh 2. Di sini fasilitas lumayan lengkap. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai ke puskesmas 1, di sini tersedia puskesmas. Maju juga ya Desa Karangetas ini karena mempunyai fasilitas umum berupa puskesmas yang sangat representatif. Dan tetangga saya ada juga yang jadi situ. Wah, perfecto, nice. Oke. Terlihat sayup-sayup di depan itu juga terlihat ada pintu gerbang dari
Desa Karangetas yang bisa kita lewati dari arah sebelah utara. Nanti kalian bisa lihat ya, gerbangnya sangat megah, luar biasa keren. Nih, silakan dilihat. Dari kejauhan. Wah, masih agak santai. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bisa membuat teman-teman semuanya bisa terobati rasa kangennya bagi yang kangen, dan juga bisa melihat keindahan dari pembangunan daerah Karangetas. Oke, ini bentuk gerbangnya perfect tuh, keren banget. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arga Darsi. Sampai jumpa lagi.